santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoriex. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. So take it. Oke, aku akan lanjutkan reaction aku kali ini karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Aku akan reaction lagu religi dulu ya. Ini ada salah satu perform yang kebetulan juga aku belum pernah sekalipun mereaction penyanyi ini. Ini adalah Aris Ariwatan featuring Hafiz. Ini yang judul lagunya adalah 1234 ya. Nah, ini kayaknya lagu religi karena salah satu subscriber aku yang sudah suggest lagu ini, dia bilang ini adalah lagu religi. Katanya Aris Ariwatan juga adalah salah satu penyanyi yang sudah lama di Malaysia. Penyanyi tahun 90-an juga ya kayaknya ya. Jadi ya, sepertinya langsung aja kita lihat ya perform yang satu ini, Aris Ariwatan featuring Hafiz, Orkestra Kuala Lumpur 1234. Yuk. Lirik lagu religi ini.
lagu ya. Liriknya bagus banget. Sedih. Menyentuh liriknya. Suara pop. Itu sementara. Konser Abdul Rasul 2018. Tahun kemarin. Oke. Mantap dari Hafiz Naris Ariwatan. Liriknya bagus ya, lirik lagu ini ya 1 2 3 4 itu menyentuh liriknya ini. Jadi teringat-ingat masa lalu, teringat-ingat ibu, teringat-ingat ayah ya. Lagi kalau kita dengar ya di bulan-bulan Ramadan seperti ini, jadi pengen cepat-cepat pulang kampung ya. Ya, untuk lagunya keren, untuk lagunya ya. Seperti yang aku bilang tadi, liriknya yang paling menyentuh ya kalau menurut aku. Dan suaranya Aris Ariwatan juga mantap juga ya. Jadi penyanyi pop kayaknya ya. Jadi karakter suaranya itu kayaknya penyanyi pop ya. Nanti akan aku cari lagi deh lagu-lagunya dari Aris Ariwatan. Sepertinya aku masih ada beberapa list untuk performnya Aris Ariwatan ini. Nanti akan aku reaction lagi ya. Dan untuk Hafiz tadi keren juga suara dia ya, walaupun masih kecil tapi dia punya bakat lah untuk bernyanyi ya. Oke lah, untuk video kalian juga sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.